Gongsi Facai, IPDers, yang hari ini kita akan ajak kalian untuk menyusuri kawasan Chinatown Glodok yang menjelma menjadi tempat wisata bersejarah sekaligus spot berburu pernak-pernik Imlek. Bergeser ke kota Depok, tahukah IPDers jika di sana ada cemilan viral yaitu goyong yang antriannya hingga berkloter-kloter? Dan yang terakhir, seperti apa jejak sejarah dari kelenteng Sintek Bio? Salah satu kelenteng tertua di Jakarta yang lokasinya berada di Gang Sempit. Tayangan selengkapnya dalam IPedia. Sebagai salah satu kawasan pecinan terbesar di dunia yang berdiri di Jakarta Barat, Chinatown Glodok menjadi destinasi wajib yang dapat kalian kunjungi, terlebih lagi di momen Imlek. Selain dapat menyusuri gedung tua bersejarah, di sini kalian dengan mudah menemukan pernak-pernik Imlek yang dijajakan di sekitar area gapura Chinatown hingga bagian belakang pasar. Berbalut suasana merah khas Imlek, kawasan ini pun selalu ramai dikunjungi pembeli baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Bu, lagi ngapain, Bu? Lagi ngapain, Bu? Kenapa milihnya Pasar Glodok Chinatown ini? Karena temanya juga lagi jadi ya udah pada di sini Chinatown, jadi ya udah sini aja, bisa aja foto-foto. Tidak hanya diburu pembeli saja ya, IPDers. Rupanya kawasan ini menjelma menjadi spot foto Instagramable yang diburu pencinta fotografi. Jadi tidak heran ya, kenapa Chinatown ini selalu ramai dengan pengunjung. Tapi sebelum itu, nggak afdol nih kalau tidak mencoba berbelanja pernak-pernik Imlek. Lantas, benarkah jika lampion di sini harganya mencapai jutaan rupiah? Kalau ornamen-ornamen kayak begini, biasanya dijual dari harga berapa ke harga berapa? Kalau di sini tergantung sih, ada yang murah, ada dari 45 ke atas. Dari 45, paling mahal berapa? Paling mahal mungkin kayak bangsa lampion nih, yang lampion muter. Lampion muter? Ini yang listrik. Oh ini, yang warna-warni kelap flip. Ini berapaan? Itu kena 1,8. 1,8? Ya. Tapi pakai listrik berarti ya? Pakai listrik, tinggal dicolok. Tinggal dicolok. Ya. Nah paling sering orang kalau mau Imlek ini yang mereka beli itu apa? Biasanya ampau, tempelan, sama lampion paling. Sama lampion? Iya, lampion. Aksesoris juga sering dicari sih, yang kayak gantungan-gantungan. Gantungan-gantungan gini ya? Ini mau nanya nih, saya di-challenge sama IPDers. Kalau punya uang 100 ribu, kira-kira bisa dapat apa aja? 100 ribu? 100 ribu. Nah, boleh dong ajak saya muter-muter. Boleh, tempelan. Nih, gantungan. Ini berapaan ya? Yang tergantung sih, Kak Ivan. Kalau yang ini, ikan lucu nih ikan. Sama 65. Mas Koki ya? Iya. Berapa? 45? 45. 30 lah. Boleh, boleh. 30. Ya. Kayak ada 31. Ini barang-barang kalau boleh tahu dapat diimpor atau bikin sendiri atau di dari mana? Sih, rata-rata. Dari mana biasanya? Kurang tahu sih, kalau droppingnya sih katanya dari luar sih. Dari Cina gitu ya? Iya, gitu. Ah, biar ada lampion-lampionnya. Kalau nggak ada lampion kayaknya kurang afdol. Ah. Tapi yang ini lumayan ke harganya. 30 kan tadi bilang? Jangan. 30.000. Enggak itu. 30.000 ya? Jangan. Berapa? Ini kena kalau ketengan 145. Ya udah, berarti yang lampion yang murah kayak gitu. Boleh, boleh. Lampion deh satu. Nah, ini lucu nih. Ini berapaan? 10.000. 20 paling enggak. Ini lucu ya. Ini ambil ya. Ah, ini boleh. Naga-naga yang ada naganya, ya, kan ya, tahun naga. Tahun naga. Iya. Ini 10.000 juga. Jangan kayak itu, 20 udah. 20, 20, 40. Ya, 30, 50. Berarti sisa 30.000 lagi. Wah, ada naga nih. Ya, ini yang naga-naga ada. Naga nanas enggak ini dong. Ini yang harus ada uang-uangnya nih. Nah, boleh ya. Pas berarti ya. Pas. Kita kasih
Challenge berhasil. 100.000 dapatnya segini. Terima kasih, Mas. Sehat-sehat ya. Lumayan dapat keriput. Gak usah khawatir ya, Epidiers. Walau lampion di sini harganya jutaan, kalian tetap bisa membawa pulang pernak-pernik lain yang harganya jauh lebih murah. Dan gak hanya ornamen Imlek saja, di sini juga pengunjung bisa menemukan spot cemilan khas Imlek yang pastinya ramah di kantong. Mas, ya. Ini kalau belinya per gram ya, atau ons? Sepapat bisa, setengah bisa. Setengah bisa. Ya. Nah, rata-rata harganya berapa? Karena nggak kelihatan harga nih. Kalau yang ini yang permen sepapat 30. Permen jadi kacang sama. Oh, sebelah sana kacang, sebelah sini permen. Nah, jadi yang paling laku dan sering dibeli apa? Yang mau sisa yang buah-buah. Oh, buah-buah. Ya, buah-buah sama coklat. Nggak boleh dicampur. Kalau buah ini sepapatnya 40.000. Nggak boleh dicampur. Boleh, boleh. Harga boleh. Bisa di 40.000 per ons. Sepapat. 2 ons setengah. 2 ons setengah. Ya udah kita campur deh. Nah, campur ini kantong. Boleh, boleh. Ada kantong. Ya, ada. Kita ambil yang buah-buah karena ini unik nih.